السلام علينا. Diraupna ning wajah kan kada Allah memanding, Allah memanding, Allah memanding. Masya Allah. Lanjut, cinta Indonesia enggak? Sayang Indonesia enggak? Ini udah semakin ini ya, agak mulai suhu-suhu atau panas, bukan suhu politik. Suhu yang orang di punya masa, orang punya jamaah. Tapi mohon maaf, tetap dia bersikukuh untuk mendukung khilafah, mendukung organisasi yang baru lahir kemarin sore, yang mereka saya tegaskan tidak ikut perang, mereka tidak ikut mengangkat senjata, tidak ingin mereka berjuang merebut kemerdekaan setelah 360 tahun dijajah Belanda, dijajah Jepang, Portugis. Mereka tidak ikut perang, tidak ikut melu merebut kemerdekaan supaya merdeka, apalagi tidak ikut mempertahankan kemerdekaan. Belanda mau datang lagi, iyalah. Aku enak-enak-enak dirubah Republik Negara Indonesia yang sudah Pancasila, ideologi mau diganti mentok-mentoknya. Boleh Pancasila sebagai syariah, Pancasila bersyariah, undang-undang bersyariah, KP bersyariah. Kok mau kalah kalau BRI Mandiri, BRI kan syariah, BRI syariah, tapi syariah, syariah, padahal syariah untuk uji baru solidin. Rangane kon. Oi. Wes apapun negeri ini didirikan, ada lagi yang kemarin dari ormas juga tuh, umat Islam tuh, dengan tanpa inosento, tanpa wajah, tanpa dosa, ingin membalikan kepada piagam Jakarta. Ini kembali lagi ya bubar Indonesia ini. Kenapa? Karena hanya syariat Islam. Nanti akhirnya Indonesia Timur, gawe negara dhewe, Bali gawe dhewe, Kristen gawe dhewe, pecah itu nih. Kita ini bangga punya Pancasila. Negara Arab itu berapa negara? Hanya satu bangsa loh, bangsa Arab. Dipikul oleh puluhan negara. Kondisinya seperti apa itu? Kita bangga punya Indonesia, punya Pancasila. Puluhan bangsa, ratusan suku di Indonesia. Puluhan bangsa loh. Hanya dipikul cukup satu negara yang namanya Pancasila, yang namanya Indonesia. Terus, Presiden Tito, Yugoslavia dulu, ngobrol sama Presiden kita, Bung Karno. Pernah saya sampaikan kan? Belum? Belum. Sudah, mengantuk lah mas ini. Presiden Tito, Presiden Yugoslavia, waktu itu. Dulu ada Yugoslavia, sekarang pecah. Ini beberapa negara. Ngobrol sama Bung Karno. Mr. Soekarno, apa yang sudah kamu persiapkan untuk bangsamu ke depan? Sudah. Nah untuk negaramu gimana, Mr. Tito? Sudah. Apa yang kamu siapkan? Bu, aku keluarkan duit sebanyak-banyaknya. Uang negara aku buat beli peralatan perang secanggih sesapu seluruh dunia yang punya alat perang tercanggih kami di Yugoslavia. Kami punya duit banyak, saya buat tentara kita yang hebat, kuat, dan dahsyat agar jangan satu jengkal pun tanah Yugoslavia bisa direbut oleh negara lain. Oh, lah untukmu Bung Karno, Mr. Soekarno, apa yang kamu siapkan untuk bangsa ke depan? Apa aja Bung Karno? Kami, aku tidak perlu keluar duit banyak, bahkan sepeser pun aku gak keluar duit untuk mempersiapkan bangsa ke depan. Karena apa? Karena aku mempersiapkan generasi bangsa ke depan hanya dengan yang namanya Pancasila. Jos? Jos? Bhinneka? Beda suku-suku bangsa-bangsa, berbeda agama, satu tujuan. Konsepnya sama dengan Rasulullah, merubah nama Yasrib menjadi Madinah. Dari kata Madani, masyarakat Madani yang mengedepankan kebersamaan, kegotong royongan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Gak peduli agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Sing salah dihukum, sing bener dibela tanpa pandang bulu. Sama Rasulullah punya konsep itu dengan konsep kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk Pancasila kita. Oi, oi, kenapa harus pakai paper syariah? Fungsi lapangnya sudah jelas. Satu persatu, apa, ketuhanan yang Maha Esa. Semua sila tidak ada yang berlawanan dengan
syariah, tidak yang bertanya Al-Quran dan Al-Hadis. Justru dasarnya melakukan hati. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Yuk kita cinta Indonesia. Jos. Jos. Amanah guru kita. Oi. Oi. Bayai Wahab Asbullah mengarang syair Subhanul Waton atau Yalal Waton. Oi. Ada kalimat Hubbul Waton. Cinta negara bagian bagi kita orang beriman. Kalau kamu gak ada cinta di Indonesia, tidak cinta negerimu, kamu imanmu dipertanyakan. Kenapa? Kalau kamu gak cinta negaramu, kamu masa bodoh, ya sudah negaramu nanti kocar. Akhirnya negara kota katanya orang aman, pengajian kayak gini orang bisa. Nih, yang masjid bingung, cegati uang priwek. Nah, ini negara ini aman, kita ngaji juga aman. Jos, hidup juga nyaman. Jos, Jos, oi. Yalal Waton atau Subhanul Waton di Karang Bayai Wahab Hasbullah tahun 1933 tahun berapa? Saya sudah dipucuk peringgi, belum lahir. 1934 mulai dinyanyikan. 1937 berdirilah para kiai NU, santri NU mandiri untuk ikut perang merebut kemerdekaan melalui bendera yang namanya Hizbullah. Apa namanya? Hizbullah. Tahun berapa berdiri? 1937. Oi! Oi! Yang Hizbullah itu tentara NU yang tidak bayaran, lillahi ta'ala berjuang, makanya mohon maaf yang akhirnya setelah merdeka Hizbullah menjelma menjadi bangsa. Kalian mau nanti kok, loh, banser kok pakainya dongeng kayak tentara, gaya. Berarti wong kuwi ora, wonge ora melek sejarah, piknik kayak kurang adoh. Stop. Kenapa banser pakai dongeng kayak tentara? Loh, kita lebih dulu tentara karena TNI, Tentara Nasional Indonesia berdiri tahun 1945. Hizbullah 37. Jadi kita lebih dulu lahir ketimbang TNI. Itu sejarah, deh. Ini yang ngomong pertama bukan saya hanya ngutip dan seorang dandim, angkat wetan kolonel mengakui. Saya dalam guyuran pulau, guyuran ya. Mas yo tentara itu jenderal, ketemu pulau gue banser tetap hormat pulau. Pergono apa? Jenderal pikan-pikannya papat, nyong bintangnya sana. NO bintangnya? Lah iya, jenderal berapa? Lah iya pun, pakai nyong. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya anaknya banser, mantune. Pokoknya kalau dilamar banser, ya terima aja lah. Kenapa? Simbol manusia yang berjiwa ikhlas, tulus untuk negara dan kebaikan dan kedamaian dunia. Banser, Jos. Semoga, semoga di antara salah satu istri Abah ada yang patser. Bobong apa? Tapi belum dapat gambaran. Kalian kon baris mah. Siap, siap. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya kemarin bukan masalah hormat cinta itu hanya guyonan, ya. Tetap apapun saling menghor. Bukan karena pangkat, hormati karena apa? Akhlaknya dan budi pekertinya. Karena yang beliau banser akhlakmu buatek, ngapa tak hormati dua kali misalnya, no? Kalau akhlaknya baik, kita hormati. Kita hormati dong, jangan karena pangkatnya. Nanti pangkatnya pensiun, jadi hormati lagi dong. Kita berusaha mencari kehormatan di mata Allah. Di mata manusia boleh, di mata Allah lebih. Dengan cara apa? Akhlak kita yang baik, ilmu kita yang tinggi, iman kita yang kuat. Amanu wa amilus. Jos! Jos! Orang kaya bisa miskin, pangkat bisa pensiun, betul nggak? Kalau akhlak, abadi selama-lamanya. Jos! 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 Kita hormat karena cantik, ya kan masih muda. Kalau udah nenek-nenek. Ganteng kan masih muda. Nah, nanti menjelang tua. Ngantuk, mbak mentor. Jatuh. Ngambung aspal, kromos. Operasi sumbing. Sallallahu Nabi Muhammad. Mobil sombong. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Yuk, melalui syair Yalal Waton kita ikrar bersama
kita cintai Indonesia kita sampai ke darah kita, sampai kita mati, kita bangga di akhirat, kita umat Islam Indonesia. Just go, go, go. Perjuangan tidak boleh mengenal lelah. Jos, rawe-rawe rantas. Pemuda Pancasila menegaskan, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Perjuangan sampai titik darah penghabisan kita. Jos, jos. Yang mau berjuang sama Abah Ali, angkat tangan. Maju, 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 maju. Yeah.
Basudewa Tejo, President of the Jancukes. Ledawo, sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Jadilah orang kaya tanpa harta, kaya tanpa harta. Sakti mandraguna tanpa aji, aji tanpa ilmu. Oh, hoi! Kaya raya tanpa harta bisa? Bisa. Sakti tanpa aji ilmu apa bisa? Bisa. Dengan apa? Akhlak. Dengan apa? Sopan santun. Budi pekerti yang baik. Hei! Cinta kasih sayang kepada apa dan siapapun. Jus! Jus! Tanpa pandang. Agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, kita partainya apa, gak peduli. Sementara yang menungso, dulu. Jos, Jos, sing mereka urip murah tenang, orang susuke, orang di duit kere, santi orang di duit kan di pondok ini so suke. Nah kau itu, nah kamu baik semua sama orang tuh, berarti dulu kafe loh. Hei, kan apik kalau siapa baik. Hei, siapa baik, sayang, sopan, entengan, gampangan, wes dulu dewek, yuk, nyong rendir beras, akana juga dewek, masak saporong sakana, kayak kalau siapa baik, gimana? Suge, langkah berasnya jadi beli beras, mereka apa? Punya sedulur, jos, nggak punya mu, musuh, seluruh Nabi Muhammad. Yuk, anak nyong melamaran, tapi nyong rela langkah duit, menyewa mobil kan dijemput ala orang mobil nyong bela, kayak karo siapa baik. Tapi nyong rela cukup bensin, ah karena modal banyak duit untuk bensin. Kono kono, kau mau kentek ala orang cukup jelek. Berambang ini langkah berambang cukup jelek. Saya rindu suasana kampung yang seperti ini. Saya masih ingat waktu kecil sering suruh sama ibu saya suruh ke tetangga sebelah, ke rumahnya sebelah, minta beras, gak kurang lombok, gak punya garam, terus kalau suruh jelek, kalau ngarep budan, oh. Berarti ini saya kan, yuk ngambil sendiri, cari sendiri. Berarti sudah percaya penuh, kenapa? Sedulur, lahir, tekaning, batin. Jos! 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 Tuh, kaya tanpa harta. Langkah duit bisa cuma mobil. Langkah beras bisa makan nasi. Kenapa? Saudaranya bah? Karena ya betul. Oi, sakti mandraguna tanpa ilmu. Lah, orang sakti itu bukan orang yang dipukul nggak apa-apa, ditembak ngakak, dibedel jodil tok, udah kayak kue. Oi, oi, orang sakti. Halo. Orang seorang tua kita mengatakan dudu menungsa sing ora tegas tapak paluning pande pukul nggak apa-apa, bukan orang sakti itu orang yang tidak sampai dipukul orang, nggak sampai dikaploki orang, nggak sampai dihantam orang. Kenapa? Karena kita baik, semua saudara benar, mau dipukul lulah, ilmunya itu lulah. Ya coba mau dipukul. Lulah kue, nak kaya kue apa tu meh? Lulah, mesti lu lulah anak esolikin, ya nak nak. Bapakmu apik, kau siapa baik, ya nak? Ujung esolikin, nak 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 nak. Nanti kuapa kamu lu lulah anak yang mantani inyong. Dulu ibu mu mantan inyong le, apik dewek kelas lu, nyong rada langkah duitnya direbut kata salikin. Ya, nyong ngalah bayar apa-apa lah. Karena kebaikan ibumu, kau selamat. Sakti lu, ya udah. Paham, 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 paham. Ada dukun sandet. Ada mbak dukun. Ini bukan pasien. Mbak, sakit lah. Sakit lah, kenapa? Cintaku ditolak. Nah, dukun dapat kalimat itu langsung di sini ya. Bulus, 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 bulus. Wah, di duit ini. Oh, kapan? Itu mah bagi mbah.